Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Rantau Linau Inspirasi Kita, pada kesempatan kali ini di sore hari, saya ingin berbagi inspirasi dengan teman-teman hebat. Kali ini hobi saya yang terbaru ini ada, bukan terbaru ya, tapi yang kedua kali saya mencoba untuk menternakkan atau breeding lobster hias Red Marlboro. Ya, ini jenis udang hias ini adalah jenis udang air tawar yang bisa dibudidayakan dengan air tawar ya. Biasanya kalau lobster itu kan yang besar itu adanya di laut yang ukurannya besar. Nah, ini ternyata ada juga untuk penghias akuarium. Ini ada Red Marlboro, nah, red merah ya. Nah, ini sangat bagus sekali, indah kalau di akuarium ya. Jadi ini penampakan dari menggunakan ember saja, ember tatakan kotoran kucing yang ukuran sedang ya. Jadi di dalam ini bisa terisi antara 12 sampai 15 ekor atau 8 pasang ya, atau bisa dengan jumlah betina yang lebih banyak ya. Jadi lobster ini sangat mudah ternakan dengan paralon yang bisa digunakan ini ya. Singkat, ada aeratornya ya, makanannya cuma makanan pelet udang biasa ya. Terima kasih, saya sampaikan untuk teman-teman Rantau Linau Inspirasi Kita, semoga terinspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum.